Sudah tiba di Kota Malang, kita langsung mencari penginapan. Nah, ini dia penginapan kita, Tai Chi Hotel. Ini bintang 4. Ini dia hotelnya. Kita langsung masuk ke parkiran aja kali ya, atau gimana? Oh, di samping sini parkir hotelnya. Di sini parkir hotelnya. Di sini gedungnya. Oke, kita langsung parkir dulu aja ya. Kita masuk ke area lobby. Ih, lobbynya itu lihat deh. Udah ada playground aja. Duh, buat anak balita yang nungguin mama papanya check-in. Itu dia. Mau proses check-in dulu. Di Hotel Tai Chi bintang 4 ini, sesampai kita di lobby, kita disediakan welcome drink, mango milkshake dan kuping gajah ya itu. Tapi ini ambil sendiri secukupnya. Itu teman-teman, area lobbynya sangat luas dan ternyata di situ restoran. Itu bagian liftnya, ini untuk smoking roomnya juga. Dan ini area resepsionisnya. Kita sekarang pengen melihat area swimming poolnya. Ternyata swimming poolnya itu di dekat lobby, di samping lobby. Anak-anak lagi berenang. Sore hari, Kota Malang anginnya sudah mulai dingin. Wow, itu dia swimming poolnya. Kalau berenangnya tidak terlalu besar, ada kiddie poolnya. Ini dalamnya 145 cm. Papa, harap mengawasi anak masing-masing karena kayaknya nggak ada penjaganya. Seru ya. Teman-teman, setelah kita check in di lobby itu, di lobby yang itu, kita, kamar kita tuh lucu, agak bisa gitu dari lobby utama dan bangunan utama. Kita nginepnya di sini, bagian namanya yang light ya, tipe light itu. Light. Iya, light. Untuk yang tipe lainnya itu Tai Chi Hotel. Tuh, ini dia.
baru kita ke sini. Untuk harga yang sangat teramat sangat ramah kantong. Ini lihat kamarnya, kita di kamar 101. Assalamualaikum. Wow, ini dia kamar kita. Kita room tour dulu yuk. Pertama di sini ada ada cermin, TV-nya TV kabel ya. Ada meja kerja, meja kerja yang dilengkapi tadi kita udah minum ya ini. Minumnya Cleo. Terus ada lemari buat ini ya, buat naro barang-barang. Terus ini kamarnya dengan pencahayaan yang cukup lah. Nanti kita ada hiasan, nanti kita lihat jika lampu dimatikan pasti nyaman ya. Tempat tidurnya luas, bisa untuk 4 orang anak kecil. Di sini ada colokan juga lumayan, telepon, selimut. Ini kursinya so simple. Dan kita masuk ke kamar mandinya. Kamar mandinya lengkapi dengan amenitiesnya juga ada. Amenities, cermin, wastafel, ada kloset, terus ini ada air panasnya juga. Samponya kayak gini, sabun ya, aduknya dua udah dipakai. Jadi ya teman-teman, room tour kita di hotel apa? Taichi Hotel. Nah ini untuk apa namanya, kecepatan wifi-nya ya lumayan lah, nggak cepat-cepat banget tapi tidak lambat juga. Oke. Ini dia sarapannya, ada roti dengan selai yang warna-warni, ada buah potong, salad bar, kopi and tea, ada apa? Jamu, jus bubur ayam station, sereal, dan ini ada ini nih, nugget ayam kalio, petiol, nasi goreng, sup, dan ini nasi putih. Soto ayam juga ada. Teman-teman, udah waktunya jam 12 siang, waktunya kita check out dari Taichi Hotel. Taichi Hotel ini layanan bintang 4, tapi kita punya pilihan untuk menginap dengan harga yang sangat amat ramah kantong. Aku kemarin dapat harga yang tipe kamar yang light, di situ kamarnya terpisah dari bangunan utama. Itu harganya sekitar 350.000. Itu worth it lah untuk untuk satu malam penginapan. Yang biasanya kan kita kan kalau nginep tuh kan ada yang ingin menikmati hotel atau enggak hanya untuk tidur semalam. Untuk transit itu oke banget lah, dengan amenitiesnya, layanan sarapannya, tempat tidur, air panasnya oke, deras gitu kan, kamar mandinya oke juga. Kita check out juga layanannya oke, dari petugas-petugasnya ramah melayani. Tapi ya self service ya, kalau misalnya untuk pengambilan barang dari mobil ke penginapan. Oke, sekian dulu review dari Hotel Taichi bintang 4 di Malang. Tapi kita akan lanjut lagi nih ngemalangnya, tapi kali ini kita ke Batu.
kemana? Ayo, ada yang bisa tebak nih kira-kira kita mau kemana nih? Rekreasi di Batu, ikutin aja terus yuk jalan-jalan kita kali ini. Sampai ketemu di jalan-jalan berikutnya. Dadah.